الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعقبة للمتقين ولا أدوان إلى على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد Para penonton, إخوان Dan akhwat fillah rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada sore hari ini kita masih diberi kesempatan, diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih bisa melaksanakan ibadah salat, ibadah e, puasa di bulan suci Ramadan ini dan hari ini masuk hari yang ke-29 dan ini akan segera berakhir hari yang ke-29 ini. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga apa yang telah kita persembahkan dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau seandainya puasa masih besok, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah masih memberi kesempatan kita untuk bisa menikmati hari-hari yang indah di bulan Ramadan ini. Salawat beserta salam kita haturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabatnya, para keluarganya, para pengikut setia beliau hingga yaumil qiyamah. Para penonton yang ada di rumah, tidak terasa Ramadan ini sudah berada di penghujung Ramadan dan inilah pembuktian dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Ramadan itu ayam memakdudat hari-hari yang bisa dihitung dan berbilang. Tidak terasa dari awal, pada saat kita mulai mempersiapkan untuk memasuki bulan Ramadan, kemudian hari pertama kita sudah berpuasa, atau bangun sahur bersama keluarga, besoknya kita menjalani puasa, kemudian. Kita sahur bersama keluarga atau berbuka puasa bersama keluarga. Hari pertama kita lalui, hari kedua kita lalui, hari ketiga, pekan pertama, pekan kedua, pekan ketiga, dan sekarang kita sudah berada di detik-detik terakhir di bulan suci Ramadan. Kalau seandainya Ramadan ini hanya 29 dan kalau seandainya ini disempurnakan, dan kita akan tunggu pemerintah, insyaallah sampai 30 hari dan kita masih berada di bulan suci Ramadan. Kita manfaatkan ini sebaik-baiknya dan kita berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita termasuk orang-orang yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah la'allakum tattaqun agar supaya kalian bertakwa. Para penonton yang ada di rumah Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas persatuan di hari kemenangan. Kalau kita menelusuri syariat puasa ini, kemudian diakhiri dengan berhari raya, maka sesungguhnya nilai-nilai persatuan yang ada di dalamnya begitu nampak jelas pertama pada saat kita mengakhiri bulan puasa ini pada malam lebaran maka kita kaum muslimin seluruh dunia bertakbir mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dan inilah sebuah persatuan yang dilandasi dengan tauhid dan akidah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan walitukmilul aidata walitukabbirullahu ala mahadakum walallakum tashkurun dan kalian menyempurnakan iddah walituk milul iddah menyempurnakan bilangan Ramadhan Ramadan ini walitukabbirullah ala mahadakum dan kalian akan bertakbir ya ala mahadakum di mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan hidayah kepada kalian petunjuk kepada kalian dan kita dianjurkan untuk bertakbir di seluruh dunia ketika masuk malam tanggal satu syawal dan ini adalah bagian dari cerminan persatuan di hari kemenangan di mana kita bersatu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala bertakbir kita kita mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala maha kuasa maha besar maha segalanya Allah Subhanahu wa taala pantas untuk diibadahi sehingga persatuan di hari kemenangan ini kita mulai dengan persatuan dalam akidah dan perlu kita ketahui bahwa sesungguhnya persatuan yang tidak didasari dengan akidah yang benar, tidak didasari dengan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, maka persatuan itu adalah persatuan yang cepat cerai ber bercerai. Cepat bercerai. Kenapa? Karena sesungguhnya perekat utama persatuan itu tidak ada. Dan perekat utama dalam persatuan itu adalah akidah yang benar. Kalau seandainya persatuan itu didasari hanya karena kemaslahatan baik pribadi ataupun kelompok persatuan hanya didasari atas kepentingan duniawi saja maka sesungguhnya ini adalah persatuan yang cepat atau lambat akan berakhir dengan perpisahan bahkan permusuhan bahkan di akhir kiamat kelak menjadi permusuhan persatuan pertemanan sejati kalau seandainya tidak dibangun di atas dasar Ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak didasari dengan akidah yang benar, maka sesungguhnya persatuan itu akan e, segera berakhir dan persatuan yang rapuh. Oleh karena itu, kita bersatu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Robb kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berhak untuk kita ibadahi, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berhak untuk kita agungkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pantas untuk kita syukuri. Pada saat kita sudah melaksanakan ibadah puasa selama sebulan penuh, maka kita dianjurkan untuk bertakbir secara serentak, dan bahkan takbir ini dianjurkan sejak terbenamnya matahari mulai malam tanggal satu Syawal sampai sholat Id nanti. Kita bertakbir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menunjukkan betapa persatuan di hari kemenangan ini adalah merupakan syiar yang sangat-sangat-sangat penting. Dan ini adalah merupakan ruh dari hari raya itu. Maka kita dianjurkan untuk bertakbir. Bertakbir di seluruh dunia, umat Islam sedang bertakbir mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala sebagai wujud nyata dan konkret dari persatuan umat Islam di hari kemenangan. Dan Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para penonton yang ada di rumah. Sekali lagi, kehidupan persaudaraan kaum muslimin ini itu harus didasari dengan akidah. Dan inilah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an adalah merupakan nikmat yang sangat luar biasa. 'alaikum a'daan. Ingatlah nikmat yang Allah anugerahkan kepada kalian. Id kuntum a'daan. Dimana kalian pada saat itu bermusuh-musuhan. A'daan. Saling bermusuh-musuhan. Fa'allafa bayna Dan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadikan hati kalian itu. Fa'allafa bayna kulubikum. Disatukan. tum bini amatihi ikhwanan. Dan... Jadilah kalian atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi bersaudara, sehingga persaudaraan ini akan muncul persaudaraan itu kalau didasari dengan akidah dan keimanan. Bahkan dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Orang-orang mukmin itu bersaudara. Sehingga kita lihat bahwa sesungguhnya setiap Persaudaraan yang tidak didasari dengan keimanan yang benar maka persaudaraan itu akan berubah menjadi permusuhan dan sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan hanya orang-orang mukmin yang bersaudara karena kalau kita melihat struktur bahasa Arab dan aturan-aturan bahasa Arab kata innama itu adalah eh, apa namanya kata yang dipakai untuk hasar yufidul hasar menyempitkan persoalan artinya hanya orang-orang mukmin yang bersaudara. Ketika persaudaraan ini tercederai, maka ini sesungguhnya gambaran dari tercederainya keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena buah dari keimanan kepada Allah ada kesiapan untuk bersaudara dengan sesama kaum muslimin. Dan inilah yang nampak di hari kemenangan, di hari raya. Idul Fitri ataupun Idul Adha nanti, yaitu persaudaraan di mana kita, kaum Muslimin, bersaudara dan kita sedang memproklamirkan diri kita bersaudara dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersaudara dalam akidah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Allah perintahkan di hari kemenangan ini kita bertakbir secara kolektif, di mana kalau sudah masuk malam tanggal satu Syawal, setelah selesai puasa, kita berusaha atau senantiasa. Bertakbir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Walitukabirullah ala mahadakum, wa tashkurun. Selanjutnya di hari kemenangan ini syiar yang terbesar adalah memunculkan persaudaraan itu terlihat pada saat di hari kemenangan ini kita diperintahkan untuk memiliki sensitivitas sosial yang tinggi. Kita dianjurkan bah, agama kita mengajarkan kepada kita untuk tidak egois dalam hidup ini. Agama kita memerintahkan kepada kita untuk memperhatikan untuk memperhatikan saudara-saudara kita saat di hari kemenangan itu. Sehingga inilah yang di apa namanya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar supaya mengeluarkan zakat fitrah. Kenapa? Di hari kemenangan ini, agar supaya saudara-saudara kita, saudara-saudara kita, tidak kelaparan, mereka terpenuhi kebutuhan mereka, dan konsekuensi dari persaudaraan dan persatuan itu adalah memiliki sensitivitas sosial yang tinggi. Tidak bersatu namanya, kalau seandainya dalam kondisi kehidupan masyarakat itu tidak saling memperhatikan kebutuhan sesama yang lain. Makanya dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengeluarkan zakat fitr dan zakat fitr itu dikeluarkan paling afdolnya dan ini yang disebut dengan waktu wujud waktu wajib untuk dikeluarkan yaitu di malam tanggal 1 di malam tanggal satu syawal dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu Beliau mengatakan faradana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan kepada kami zakat al-fitr min Ramadan. Zakat fitr di bulan Ramadan saan, sa'an min tamar. Sa'an min tamar, satu sa' dari kurma. Atau sa'an min syair. atau satu sa' dari gandum. Alal abdil hur baik itu untuk uh, hamba ataupun orang yang merdeka wadzakar Wal, was wal kabir baik itu yang laki-laki ataupun perempuan anak kecil ataupun orang dewasa Kenapa kata para ulama agar supaya di hari kemenangan ini di hari kegembiraan ini saudara-saudara kita juga ikut bisa merasakan kegembiraan bersama kita kalau seandainya mereka tidak memiliki apa yang mereka makan maka pada saat itu mereka akan bersedih salah satu bentuk persatuan kita salah satu bentuk persaudaraan kita dengan sesama muslim, maka kita dianjurkan untuk mengeluarkan zakat fitur. Zakat fitur saat itu di waktu wujud dan boleh juga di waktu jawaz. Dan di waktu jawaz sebagaimana sudah pernah kita bahas bahwa waktu pembolehan dikeluarkan zakat fitur itu sehari kata para ulama, kalau dari ulama Hanabilah mengatakan sehari atau dua hari. Sehari atau dua hari dari Uh, atau sebelum pelaksanaan Salat id Kemudian Imam Syafi'i mengatakan Boleh di awal-awal Ramadan sudah dikeluarkan Apalagi dalam kondisi Orang-orang uh, sangat membutuhkan Seperti ini di COVID-19 Dampaknya begitu Menghimpit ekonomi uh, Umat manusia hari ini Maka Dianjurkan untuk mengeluarkan zakat fitrah, atau kalau kita mengambil sisi afdoliahnya kita memberikan infak dan sedekah di awal-awal, lalu kemudian di akhir kita mengeluarkan zakat fitrah. Kemudian Abu Hanifah boleh mendahului Ramadan, walaupun pendapat ini tidak terlalu mesyur di kalangan kaum Muslimin untuk penerapannya. Intinya, bahwa sesungguhnya di hari kemenangan ini harus kita wujudkan persatuan dan persaudaraan kaum muslimin di mana kita harus memperhatikan keadaan mereka sehingga tidak boleh orang fakir di hari kemenangan ini bersedih disebabkan karena kefakiran mereka mereka tidak memiliki makanan maka dianjurkan untuk mengeluarkan zakat fitr mengeluarkan zakat fitr dan zakat fitr tadi telah kita sebutkan paling afdolnya zakat fitar itu kita keluarkan berupa makanan pokok sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh imam oleh Said uh, Al-Khudri radhiyallahu anhuma bahwa mereka mengeluarkan zakat fitr berupa makanan atau kutul balad kutul balad dan ini pendapat jumhur baik pendapat Imam Malik, Imam uh, uh, Imam Syafi'i dan juga Imam uh, Ahmad Imam Ahmad dan Imam Abu Hanifah, beliau dari Madhab yang empat ini, satu-satunya Madhab dari Madhab yang empat ini yang membolehkan dengan mengeluarkan uang ataupun dengan nilai. Para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, selanjutnya salah satu syiar. Di, di, di hari kemenangan ini yaitu persatuan kita lihat Rasulullah saw memerintahkan kepada kita kaum muslimin untuk keluar pergi ke musola ini pada kondisi yang normal ke tempat sholat untuk menghadiri sholat idul fitri ataupun idul adha dan itu dianjurkan untuk dilaksanakan di lapangan supaya syiarnya lebih lebih terlihat jelas bahkan Rasulullah saw memerintahkan kepada para wanita-wanita Para wanita-wanita, bahkan yang dalam keadaan haid pun diperintahkan untuk datang ke lapangan menyaksikan orang yang sedang melaksanakan sholat idul fitri. Ini semua menunjukkan bahwa sesungguhnya persatuan itu adalah hal yang mutlak dalam ibadah di hari raya ini. Di hari raya, sebab tidak akan terasa kesahduan dari hari raya kalau seandainya tidak ada persatuan di antara kita. Maka, marilah kita meninggalkan perbedaan-perbedaan furu'iyah. Mungkin secara ilmiah kita bisa berbeda, tapi jangan sampai kita pecah hati, karena sesungguhnya hal yang paling utama, pesan-pesan yang paling utama yang ada pada hari raya ini adalah persatuan, adalah persatuan, dan eh, gambarannya sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi, bahwa kaum Muslimin... Berbondong-bondong diperintahkan untuk pergi ke lapangan, kemudian memperlihatkan syiar ini. Bahkan salah satu sunnahnya adalah saat datang ke lapangan, atau ke tempat sholat, mungkin juga di masjid. Saat kita datang, itu mengambil waktu atau mengambil jalan yang tidak dilalui pada saat kita datang. Pada saat kita pulang, maka kita mengambil jalan yang kita tidak lalui dari jalan pada saat kita datang ke tempat itu. Kenapa? agar supaya syiarnya lebih tersebar, syiarnya lebih tersebar dan miris ketika di hari raya banyak terjadi permasalahan-permasalahan di tengah kaum muslimin sampai tidak saling memaafkan, sampai mereka tidak saling mengunjungi dan kebencian masih terus bertengger di hati mereka pada hari ini sudah hari raya yang semestinya kita bersatu, semestinya kita bersatu. sebagaimana yang telah kami sebutkan tadi bahwa pada saat pergi ke lapangan ini sebagai syiar, maka wanita dianjurkan untuk datang, baik laki-laki ataupun perempuan, bahkan wanita-wanita pemalu, wanita-wanita yang berada di rumahnya, dan bahkan yang dalam keadaan haid sekalipun, dianjurkan untuk datang dan mereka menyaksikan dan tidak sholat. Cuma menyaksikan bagaimana kaum muslimin bersatu melaksanakan ibadah dan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanahu wa Ini semua adalah merupakan pesan-pesan persatuan di hari kemenangan ini. Pesan-pesan persatuan di hari kemenangan ini. Sebelum kita menjawab, sebelum kita melanjutkan pertanyaan ini atau materi kita, kita menjawab dulu pertanyaan yang sudah masuk. Ya, dari Pak Nuryadin, Assalamualaikum Ustaz, apakah menghatamkan Al-Quran untuk mengejar khatam lagi di bulan Ramadan? Apakah sampai maghrib atau setelah sholat id besoknya? Sebagaimana seperti batas waktunya? Jadi kita dianjurkan untuk memperbanyak menghatam atau membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan. Di bulan suci Ramadan. Uh, <tuh> sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi quran Jadi bulan Ramadan di mana Al-Qur'an diturunkan dalamnya. Ini adalah sebuah uh, pilihan Allah Subhanahu wa taala di mana Ramadan adalah waktu atau bulan yang dipakai oleh Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab Al-Qur'an sehingga kita dianjurkan memperbanyak tilawatul Qur'an di bulan suci Ramadan. Eh, di bulan, bahkan Jibril datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengajarkan Al-Quran. Tapi di bulan Ramadan sampai dua kali Jibril datang mengajarkan Al-Quran. Ini semua menunjukkan bahwa dianjurkan kita memperbanyak tilawatul Quran di bulan suci Ramadan. Karena ini adalah merupakan fadlu al-waktu keutamaan kita mengejar keutamaan waktu. Kalau seandainya kita belum selesai menghatamkan Al-Quran di bulan suci Ramadan. Dan kita sudah berusaha tapi juga belum selesai mungkin ini sudah yang keberapa kali. Maka kita lanjutkan di hari-hari yang lain. Dan tidak ada batas untuk membaca Al-Quran. Dan jangan sampai hanya di bulan Ramadan kita dengan dekat dengan Al-Quran. Hanya saja di bulan Ramadan itu. Di bulan Ramadan itu dianjurkan kita memperbanyak membaca Al-Quran. Dan di bulan-bulan yang lain juga kita dianjurkan untuk membaca Al-Quran. Hanya saja jangan hanya di bulan Ramadan kita membaca Al-Quran. Tidak ada batas waktu membaca Al-Quran. Tidak ada batas waktu membaca Al-Quran. Hanya Ramadan ada batas waktunya. Yaitu batas Ramadan adalah ketika malam satu syawal sudah terbit terbenam matahari. Di akhir Ramadan maka sudah masuk waktu syawal. Tentunya keutamaannya akan berubah. Tidak sama dengan keutamaan di bulan suci Ramadan. Tapi Ramadan adalah atau Al-Quran adalah kitab suci yang dianjurkan untuk senantiasa dibaca dan ditadaburi. Jangan sampai kita seperti yang dikeluhkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa Rasulullah ya rabbi inna takhadu qur'ana Dan Rasul berkata, wahai Tuhanku, sesungguhnya umatku menjadikan Al-Quran ini sesuatu yang ditinggalkan. Umatku, ini pengeluhan Rasulullah SAW kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita tidak termasuk dari golongan orang yang dikeluhkan oleh Rasulullah SAW tentang orang-orang yang menjadikan Al-Quran itu sesuatu yang ditinggalkan. Hari ini, Al-Quran tinggal menjadi penghias meja-meja lemari kita, atau bufet-bufet kita, lemari-lemari kita. Hari ini, Al-Quran tinggal pelengkap acara seremoni, dibacakan di setiap acara-acara, tidak dibacakan secara personal mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan pahala dalam setiap satu huruf satu pahala dan Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan pahala wal Dan satu kebaikan akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala 10 kali lipat. Kemudian Al-Qur'an hari ini tinggal menjadi mahar dalam pernikahan dan orang yang memberikan mahar boleh jadi tidak tahu baca Al-Qur'an. Atau kalaupun dia tahu membaca Al-Quran, tapi dia apa namanya lari dari Al-Quran, tidak mau membaca Al-Quran. Di bulan Ramadan pun dia sangat malas membaca Al-Quran. Atau kalaupun kita membaca Al-Quran di bulan Ramadan, tapi di bulan-bulan yang lain kita tidak membaca Al-Quran. dalik. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ikraul Quran, bacalah Al-Quran. Inna hu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li sahibihi. Sesungguhnya dia datang di hari kiamat kelak, akan menjadi pemberi syafaat kepada orang yang membacanya. Wallahu taala alam. Iya. Kemudian selanjutnya. Jadi bismillah ustadz. bolehkah mengganti surat Al-A'la dan surat Al-Ghasyiyah ketika jadi imam salat Eid ketika tidak hafal? Ini perlu untuk kita bahas uh, para pendengar dan para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi tata caranya jadi langsung ke pertanyaan saja. Jadi kita disunahkan untuk setelah membaca surat Al-Fatihah dalam salat Idul Adha itu Idul Fitri ataupun Idul Adha membaca surat Al-A'la dan juga membaca surat Al-Ghasyiyah itu di rakaat kedua. Rakaat pertama Al-Ghasyiyah, rakaat kedua Al-A'la. Kemudian juga disunahkan kalau hafal kita disunahkan untuk membaca uh, surat Qaf dan surat al qamar kita diperintahkan untuk ini sunnahnya. Kalau seandainya kita tidak hafal surat Al-Aala, surat al ghashiyah apalagi surat Qaf atau surat uh, yang lain surat al qamar maka kita diperintahkan untuk membaca apa saja al, dari ayat Al-Quran yang mudah bagi kita. mata ma quran Kemudian bacalah yang mudah bagi kamu dari Al-Qur'an. Jadi kalau kita membaca setelah surat Al-Fatihah dalam uh, sholat Id, kemudian kita hanya menghafal surat Al-Asr dengan Al-Ikhlas, maka kita baca surat Al-Asr dan Al-Ikhlas atau surat At-Takatsur atau surat uh, Al-Kautsar dengan surat uh, surat pendek yang lainnya. Mana yang mudah bagi kita dan tidak dipersulit. Dan tidak ada yang membuat kita takut menjadi imam keluarga kita di saat-saat seperti ini. Justru disinilah kita perlihatkan imamah, kewamah, kepemimpinan kita sebagai seorang laki-laki. Memimpin keluarga kita dalam ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bacalah bagi kamu e, dari Al-Quran. Kalau seandainya ada seorang muslim tidak hafal surat sama sekali. Kecuali surat Al-Fatihah dan ini sudah keterlaluan. Kalaupun ada orang yang seperti ini maka segeralah Menangis di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, meratapi dirinya, ternyata dia sangat-sangat, e, apa namanya, mukassirun sangat-sangat e, terlena dengan kehidupan dunia, dan dia tidak pernah memperhatikan persoalan agamanya. Tapi kalau seandainya memang ada orang yang hanya membaca surat Al-Fatihah saja, yang dia tahu surat Al-Fatihah, maka sah solatnya sekedar membaca surat Al-Fatihah, dan ini standar-standar paling minimal bagi seorang muslim dan kita tidak ingin seorang muslim memakai standar minimal ini karena eh, agama kita adalah agama menghargai ilmu pengetahuan, umat islam adalah umat uikra umat yang diperintahkan untuk senantiasa membaca apalagi membaca Al-Quran, kalau bukan kita yang membaca dan menghafal Al-Quran siapa lagi yang akan membaca kalau bukan kita taib Selanjutnya ya kita sebutkan lagi bahwa persatuan yang diinginkan dalam uh, ayat ini dan menjadi sasaran dalam ayat ini adalah persatuan. Kita dianjurkan untuk senantiasa memupuk rasa persatuan dan solidaritas persaudaraan. Sehingga dianjurkan untuk izharul farah Faizaharul Farah menampakkan kegembiraan saat itu kepada sesama kaum Muslimin. Makanya, juga walaupun tidak ada perintah dari Rasulullah Wasallam untuk saling memberikan tahniah, tapi praktek generasi salafus soleh mereka saling memberikan tahniah. Ucapan selamat atas eh, apa namanya hari raya ini dengan ungkapan takabbalallahu minna wa minkum semoga Allah subhanahu wa ta'ala menerima amal kebaikan kita semua, amal kita dan amal kalian, ini adalah praktek uh, uh, salafus saleh saling memberikan tahniah ataupun ucapan ucapan selamat selanjutnya uh, kita lihat di bulan puasa ini atau di lebaran ini kita dianjurkan untuk e, tadi menampakkan kegembiraan kegembiraan itu harul farah kita mengundang keluarga kita untuk makan bersama walaupun harus terbatas karena dalam kondisi seperti ini kondisi Covid-19 kita mem mempraktekkan social distancing dan physical distancing pembatasan sosial dan pembatasan secara fisik e, kalau dalam kondisi normal kita dianjurkan untuk menyiapkan makanan dan memanggil orang untuk sama-sama bersatu dalam menikmati e, menikmati bulan Ramadhan ya bulan menikmati e, Aid ini kenapa karena Rasulullah saw pada saat itu mengharamkan berpuasa. Termasuk waktu yang diharamkan untuk berpuasa itu adalah waktu pada saat satu syawal. Waktu satu syawal kita haram berpuasa. Dan Rasulullah mengatakan bahwa di satu syawal ini ayyamu aklin, ayyamu aklin syur. Ini adalah hari makan dan minum. Hari makan dan minum. Dan ada sebuah kebiasaan yang Patut untuk kita hidupkan, dan ini tidak menyelisihi sunnah. Bahkan, kalau kita telusuri lebih mendalam, ini adalah bagian dari sunnah: menyiapkan makanan, e, menyiapkan makanan untuk hari raya, dan memanggil keluarga-keluarga terdekat kita, teman-teman kita. Tapi, tetap sekali lagi, dalam kondisi COVID-19 seperti ini, kita perlu ada pembatasan sosial, jangan sampai melakukan kerumunan-kerumunan. Yang justru ini menjadi media bagi virus ini untuk berkembang. Kita berusaha semaksimal mungkin untuk memutuskan, memutuskan uh, apa namanya, memutuskan uh, penyebarannya. Ini ada pertanyaan dari Pak Andar Abu Fadil Aco, Ahlan Wasahlan Pak Andar. Saat bolehkah fidyah dibayarkan dengan uang? Jadi fidyah, fidyah tuntuamu miskin, fidyah dengan memberi makan orang miskin. Nah, kalau seandainya kita membayar uang sebagai bentuk diwakilkan untuk dibelikan makanan, itu boleh. Jadi, orang yang kedua akan mewakilkan dan memberikan makanan itu boleh. Dan kalau karena ini masalah taabudiah, kita mengambil apa yang disebutkan oleh nas. Karena masalah taabudiah, artinya salah satu bentuk komitmen kita terhadap apa yang disampaikan oleh Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Alaihi Wasallam jadi memberi makan dan makanan yang mengenyangkan makanan yang mengenyangkan eh, jangan sampai cuma tergantung makanan yang membuat orang masih suka makan tapi sudah tidak ada lagi ini bagi orang yang tidak mampu eh, berpuasa maka dia eh, apa memberi eh, fidyah fidyatun tu'amu miskin dan kalau ada lagi pertanyaan maka Perlu ditanyakan. Insya Allah kita akan jawab. Kalau seandainya uh, bisa kita jawab. Maka kita akan jawab. Dan kalau tidak bisa. Maka sesungguhnya ini adalah uh, PR bagi kami. Dan memang ilmu ini perlu untuk kita pelajari. Tidak ada waktu istirahat untuk mempelajari ilmu Allah. Subhanahu wa ta'ala. Uh, yang ingin kita garis bawahi. Bahwa sesungguhnya. Hari Raya adalah hari di mana kita dianjurkan untuk senantiasa bersatu. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-fitru yu nas. As, as eh al fitru yawma nas. Hari berbuka puasa itu di mana orang-orang sudah berpuasa, berbuka puasa. Jadi sesungguhnya sangat keliru kalau seandainya kita dalam satu wilayah hukum, dalam satu tempat kemudian berbeda-beda dalam uh, apa nama, melaksanakan hari raya. Ya, melaksanakan hari raya. Kalaupun itu terjadi, maka biarlah secara uh, apa namanya? Prak, secara praktek kita uh, berbeda, tapi sesungguhnya ukhuwah selalu dikedepankan Dan insyaallah ke depan ini persatuan dalam berhari raya ini adalah merupakan agenda yang disengajakan, disengajakan oleh kaum muslimin dan tidak hanya sekedar kebetulan saja, ya tidak hanya sekedar kebetulan saja, tapi ini menjadi agenda keumatan kita bersama untuk menghidupkan syiar ini, yaitu persatuan di hari raya, maka harus ada langkah-langkah real dan konkret untuk bisa bersatu di hari yang berbahagia ini, hari yang berbahagia ini. Kemudian selanjutnya. Uh, dari Pak Tio berkaitan dengan semangat persatuan yang disampaikan Ustadz tadi dan kondisi seperti sekarang ini serta peningkatan teknologi informasi yang sudah mencakup hampir semua kalangan ya Bagaimana hukumnya serta pendapat ustadz jika setelah sholat id di rumah masing-masing kita menonton live streaming khutbah id bersama keluarga di rumah? Setidaknya bisa membawa aura jamaah di lapangan dan syiar dengan mendengarkan khutbah di rumah secara live. Tidak salah dan tidak keliru. Bahkan kita bisa mengambil ilmu dan manfaat di situ. Iya bisa mengambil ilmu dan manfaat. Dan alhamdulillah dengan uh, kecanggihan teknologi yang sekarang ini. Uh, patut untuk kita syukuri dan kita manfaatkan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kita gunakan dalam hal-hal kebaikan kita menonton orang yang sedang khutbah sedang ceramah sedang yang live seperti itu dan ini merupakan taskir wal dan kami tundukkan kepada kalian apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi ini adalah merupakan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala dan nikmat ini akan ditanyakan langsung oleh Allah di hari kiamat kelak. Summalatus aluna hadhin ni'am. Latus aluna ni'am Kalian akan ditanya terhadap nikmat yang yang kalian rasakan ini di hari kiamat kelak. Kemudian Nabi saw membacakan ayat summalatus aluna yau anin Kalian akan ditanya terhadap nikmat yang telah Uh, diberikan kepada kalian kenikmatan kenikmatan dan salah satu nikmat yang Allah nugerahkan kepada kita adalah uh, kecanggihan dan kemudahan teknologi seperti sekarang ini dan uh, termasuk kecanggihan teknologi informasi ya kita bisa menonton live bersama keluarga uh, menonton yang live uh, khutbah ataupun ceramah uh, dengan keluarga dengan mengambil ilmu sebab apa yang ada uh, di uh, tangan kita ini, Android yang di tangan kita ini, kalau kita tidak manfaatkan dalam kebaikan, maka dia akan menjadi ular berbisa di tangan kita. Kita sedang memelihara ular berbisa, nah, yang akan menggigit dan menerkam kita, dan setiap yang kita nonton, setiap yang kita ketik itu akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Swt. Kemudian yang berikut, kapan batas waktu membayar fidyah? Jadi fidyah itu apa namanya? Jadi kita sebelum batas waktu kita sebutkan dulu awal waktu. Jadi fidyah itu kita bayar di setiap hari puasa yang kita tinggalkan. Di setiap hari puasa yang kita tinggalkan. Kalau hari ini kita tidak puasa maka kita bayar hari ini kita akan dengan memberi fidyah. Begitu selanjutnya, begitu selanjutnya. Kalau seandainya dari awal kita belum bayar, maka bisa kita rapel, mungkin rapelnya 10 hari. Maka kita akan keluarkan untuk 10 hari, baik untuk 10 orang atau untuk satu orang tapi selama 10 hari. Kemudian begitu selanjutnya sejumlah puasa yang kita tinggalkan. Dan lebih afdalnya kita keluarkan di bulan Ramadan dengan mengambil keutamaan dari bulan Ramadan itu. Jadi fadilah dan keutamaan bulan Ramadan. Dan kalau seandainya tidak memungkinkan kita mengeluarkan uh, fidyah di bulan Ramadan, uh, mungkin kita belum punya rezeki, maka kita bisa bayar setelah Ramadan dan hutang kepada Allah Subhanahu wa taala segera kita uh, kita uh, apa namanya? kita bayar sebab boleh jadi kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala sementara hutang-hutang belum terbayarkan. Dan kalau sudah meninggal belum terbayarkan, maka keluarganya bisa keluarganya bisa membayarkannya. Wallahu taala alam. Pertanyaan dari Pak tadi Pak Ustadz Kasim Simba. Ya, Pak Kasim ahlan sahlan Ustadz Kasim. Kemudian berikut dari Pak Iskandar Kadir. Ustadz Tanggungan saya empat orang untuk mengeluarkan zakat. Apakah boleh saya salurkan ke satu orang? Syukran atas jawabannya. Jadi zakat fitr ini penyalurannya bisa satu zakat fitr dibagi-bagi kepada mungkin dua orang atau tiga orang kalau dilihat mereka sangat membutuhkan dan zakat itu tinggal itu. Kalau yang tiga kilo kita bagi satu-satu kilo kepada tiga orang boleh. Ya, boleh sebagaimana yang telah dibahas oleh para ulama, atau kemudian zakat yang untuk empat orang kita serahkan kepada satu orang, zakat fitrah yang empat orang kita serahkan kepada satu orang untuk melihat maslahat, apalagi kalau yang lain sudah cukup. Yang tidak boleh itu ketika banyak di sekitar kita yang kita tahu sangat membutuhkan, kemudian kita hanya berikan kepada satu orang, maka sesungguhnya. Uh, hikmah dari zakat fitr yang pada saat itu agar supaya agnu jadi kata rasulullah saw uh, usahakan mereka di hari fitr ini di hari raya ini mereka adalah orang yang tidak meminta-minta tidak kesusahan miris kalau seandainya hanya kita berikan kepada satu orang sementara yang lain di sekitar kita juga sangat membutuhkan dan kita tidak beri nah intinya boleh kita berikan kepada satu orang dari sisi hukum boleh tapi kemudian apa namanya nanti kita lihat kemaslahatannya. Wallahu taala alam. Saat bagaimana menyikapi tidak menerima, bagaimana menyikapi tidak menerima tamu dengan kondisi sekarang ini. Jadi sebelum sebelum kita bicara tentang menerima tamu, maka seharusnya tamu yang harus tahu tentang kondisi saat ini. Pada saat mungkin. Kita berhati-hati untuk bertamu saat sekarang ini. Boleh jadi yang punya rumah tidak menerima kita, lalu kemudian kita datang karena dengan dia juga punya alasan dan alasannya alasan syari i. tidak bertemu dengan orang dan mempraktekkan yang namanya social distancing. Maka kita kalau seandainya ada e, pemilik rumah atau teman kita yang tidak mau menerima tamu, maka kita harus memahami keadaan ini dan jangan salahkan dia ya salahkan dia. Kalau seandainya yang kedua, kalau seandainya kita pemilik rumah ada yang datang kepada kita dan kalau seandainya kita tidak mau, maka kita juga bebas untuk menutup rumah ataupun membuka rumah. Iya. Karena kita tamu, bahkan kalau kita tidak mau menerima tamu, kita tutup rumah. Kita juga tidak disalahkan kalau kita memiliki alasan seperti ini. Nah, kalau kita menerima tahu, pada akhirnya sepakat untuk menerima tamu. Tamu datang, kemudian menelpon dulu, kita akan datang. Kalau seandainya dia sampaikan, jangan dulu. Saya saat ini masih sibuk, atau yang kita tahu bahwa... Intinya dia belum menerima kita, maka kita berbesar hati. Kemudian kalau yang pemilik rumah e, apa namanya tetap menerima tamu, maka tetap menerapkan sunnah Rasulullah SAW dan sunnah para sahabat. Sebagaimana Rasulullah SAW didat, e, dibayat oleh orang yang memiliki penyakit, beliau hanya berbayat dengan tang, dengan e, dengan e, lisan, dan tidak berbayat dengan tangannya. Kemudian yang selanjutnya juga apa yang dipraktekkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu saat dia didatangi oleh seseorang yang memiliki penyakit, maka Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan ijlis ijlis anni karabat rumhin. Duduklah kamu dan menjauh dariku uh, sejauh atau selebar atau sepanjang anak panah, sepanjang anak panah kurang lebih satu meter atau satu meter lebih dan ini juga yang dipraktekkan oleh organisasi atau dihimbau oleh organisasi kesehatan dunia WHO. Wallahu taala alam. Apakah bisa sholat id lebih dari satu kali pada tanggal satu syawal? Jadi intinya uh, sebenarnya perlu harus diketahui kasusnya kenapa kita sholat dua kali dalam sholat id iya perlu apa alasannya apa alasannya e, dulu alasannya karena hari raya hari raya jadi dua kali maka dia imam ataupun jadi khatib di di hari raya yang duluan kemudian besoknya lagi di hari raya ini yang seperti ini tidak boleh karena dia sudah dua hari raya dalam berhari raya dalam dua kali Berhari raya dua kali solat untuk hari raya dan itu tidak boleh. Tapi kalau seandainya dia solat, mungkin dia berada di rumah. Dia solat, dia sudah solat dengan keluarganya. Kemudian dia dimintakan untuk mengimami beberapa orang, maka ini sesungguhnya hukumnya boleh solat sunnah. Ya, jadi solat sunnah dua kali. Mari kita lihat dalilnya seperti apa ada dua orang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang lalu eh, Rasulullah saw bersama para sahabat salat di masjid salat eh, apa namanya salat eh, salat wajib kemudian mereka cuma duduk di emperan masjid dan tidak masuk salat kemudian Rasulullah bertanya ma ya ma'ana apa yang menghalangi kalian untuk salat bersama kami mereka berdua mengatakan selain fi halina kami sudah salat di tempat kami maka Rasulullah mengatakan, andai kalian sholat bersama kami, untuk kami wajib dan untuk kalian sunnah. Jadi ini sholat sudah dua kali. Kemudian juga Mu'ad bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, sholat bersama keluarganya atau bersama Rasulullah s.a.w. kemudian sholat eh, apa namanya, sholat bersama kaumnya dua kali, wallahu ta'ala a'lam. Selanjutnya, Adakah zikir yang dibaca setelah sholat id? Syukuran. Tidak ada zikir khusus. Eh, apa nama, Model khusus. Lafaz khusus. Yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW setelah sholat. Ya, kecuali kalau seandainya dia sholat. Kalau untuk idul adha. Maka diperintahkan untuk zikir. Baik zikir mutlak. Ataupun zikir muqayyad. Zikir takbir. Takbir mutlak yaitu bertakbir secara mutlak setelah hari raya setelah sholat kemudian e, bertakbir mukayat setiap selesai sholat setiap selesai sholat lima waktu Allah Taala alam saya rasa mungkin saya cukupkan sampai di sini pertemuan kita pada kesempatan kali ini semoga bermanfaat dan bila ada hal-hal yang kurang berkenan kembalikan kepada diri kami sendiri ada hal yang salah kembalikan kepada diri kami sendiri